kaum Adam dan kaum Hawa. Ada laki-laki, ada perempuan. Yang laki-laki ini, kalau boleh jujur, senang sama perempuan apa tidak? Senang sama perempuan apa tidak? Nah, perempuan kira-kira senang enggak sama laki-laki? Normal. Kalau laki-laki tidak senang kepada perempuan itu tidak normal. Saya khawatir jadi LGBT. Itu adalah fitrah. Laki-laki senang perempuan dan juga sebaliknya, maka jalurnya kata Al-Quran adalah nikah. Jangan sampai ada yang tidak nikah sampai mati. Rugi. Tuhan menciptakan jajan tidak dimanfaatkan. Rugi lahir batin dunia akhirat. Segera nikah. Karena itu adalah perintah Al-Quran. Sesuai dengan fitrah manusia. Maka semua tidak diperintahkan untuk melanjutkan menjalankan namanya syariat nikah. Supaya jelas nasabnya, supaya jelas siapa bapaknya, supaya jelas siapa ibunya. Sangat malulah anak-anak Adam kelak di akhirat tidak tahu siapa bapaknya. Ini siapa? Ini anak ibunya. Jadi dia bernasab kepada ibu, tidak bernasab kepada bapak. Karena tidak menjalani syariat nikah. Maka nikah ini adalah satu hukum Allah Subhanahu wa taala untuk harus dijalani. Allah menyatakan fankihu ma thaba lakum minan nisa. Nikahilah perempuan-perempuan itu tidak dari satu tapi mulai dari hitungnya dua, masna. Ini jangan dari dua, satu aja dulu. Ini rugi. Bapak sekalian, kalau mohon maaf, yang jadi pengurus saja masih satu. Perlu dipertanyakan. Karena diperintahkan. Kawinlah olehmu siapapun dia, diperintahkan untuk namanya kawin itu. Kalau Al-Quran melarang seorang kiai, seorang tuan guru untuk kawin lagi, udah berhenti aja jadi tuan guru. Tapi itu adalah satu fitrah. Tazawwaju, kata Al-Quran, kawinilah olehmu. Hei laki-laki, jangan takut untuk kawin. Ambil mereka. Kasihan. Allah telah menciptakan kaumnya yang berbeda. Lalu nikah dianggap rendah, nikah dianggap remeh, bahkan berpotensi untuk melecehkan perempuan. Nikah tidak, tetapi berselingkuh terjadi. Nikah diperintahkan dengan beda kelamin, perempuan dengan laki, laki dengan perempuan. Di era modern sekarang ini justru sebagian masyarakat meminta untuk dilegalkan, dibuatkan undang-undang supaya disahkan perkawinan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Coba kambing saja bisa membedakan mana perempuan, mana pejantan, mana betina. Manusia dibekali dengan akal, diberikan tuntunan agama, tidak bisa membedakan laki, tidak bisa membedakan perempuan, laki sama laki. Mengerikan, ngeri. Seperti apa tadi laki sama laki, ngompet kiri, ngompet kanan. Saya tidak bisa membayangkan kalau perempuan sama perempuan seperti apa itu lebih rendah derajatnya daripada binatang ternak. Hadirin rahimahullah,
akan hidup sesuai dengan fitrah manusia. Manusia butuh makan, butuh minum. Tetapi turun perintah untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, untuk tidak makan dan tidak minum pada siang hari, termasuk tidak boleh suami istri. Tetapi kalau agama memerintahkan untuk puasa 24 jam, tidak tahu apa yang terjadi. Tidak usah dituruti, tidak usah diikuti. Itu tidak sesuai dengan fitrah. Kalau puasa terus-menerus, siang puasa, malam puasa, itu akan merusak fisik kita. Itu tidak sesuai dengan fitrah. Tapi Al-Quran memerintahkan puasa mulai dari pagi, mulai dari imsak sampai dengan terbenam matahari, harus menahan makan dan minum sebagai kelaziman bagi manusia, dan menahan dari hubungan seksual antara suami dan istri. Lalu kalau malam harinya bagaimana? Boleh makan minum, boleh gegabah juga pada malam hari. Tapi kalau sebulan penuh tidak boleh berhubungan suami dan istri, satu bulan rontok rambut diri, pusing. Karena itu adalah fitrah manusia untuk menjuahkan rasa cinta dan kasih sayang seorang suami dan istri. Maka Islam datang untuk memerintahkan boleh Anda bergaul dengan istri dan suami ketika pada malam hari. Lalu ada yang bertanya, bagaimana kalau kita berbuka dengan itu? Yang mana? Yang itu. Nah, ini bingung lagi kita, dari mana mencari hukumnya. Kalau pemahamannya adalah untuk membatalkan puasa, ya tidak apa-apa. Begitu bunyi beduk, duk, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu boleh, boleh. Nah itu tidak tahu itu seperti apa orangnya seperti itu. Tapi sahabatnya belum datang, tunggulah. Setiap sekedar kurma 3 biji, minum air putih, bolehlah kerja apa yang bisa dikerjakan. Kenapa tadi seperti itu? Kulu wasrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Puasa mengatur kondisi. Makan tidak terlalu penuh, diisi sesuai dengan kebutuhan. Kalau berbukanya melampaui batas, ini yang mendatangkan wallah, mendatangkan antuk. Tidak jadi kita datang untuk sholat tarawih, terjadi ibu. Ini namanya ibu rohlah, bukan satu kemalasan. Cukup dengan berbuka sekedarnya, jika badan ini menjadi ringan dan bisa kita mendatangi jamaah untuk sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih. Begitu sampai di bulan, boleh berbuka yang kedua. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, kenapa begitu yakin kita kepada Al-Quran sebagai kitab suci? Karena Al-Quran itu adalah isinya tidak paradoks. Artinya adalah konsisten. Al-Quran itu kalau sekali mengatakan Tuhan itu Esa, sampai kapanpun tetap menyatakan Esa. Tuhan itu lam yalid wa lam yulad, Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanak. Tidak hanya dengan agama yang lain, sebut saja tidak konsisten kitab sucinya,
Tidak bisa kita pahami mana firman Allah dan mana perkataan manusia. Sudah dicampur aduk oleh kejahatan ulama-ulama mereka. Tidak konsisten. Tapi kalau Islam sekali mengatakan Tuhan itu Esa, tetap Esa sampai kapanpun. Dialah Tuhan pencipta alam dan menciptakan kamu. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran itu bersih dari intervensi manusia. Al-Quran diterjemahkan dengan segala bahasa di dunia. Bahasa Prancis diterjemahkan dalam bahasa Jerman, diterjemahkan dalam bahasa Belanda, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa yang ada di dunia ini. Tapi induknya tetap dia ikut bersama. Naskah aslinya sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 1500 tahun yang silam sampai ila yaumil kiamat tetap terpelihara, tidak akan berubah satu huruf pun, karena Allah telah menjadikan inna nahnu nazzalna al-qur'ana wa inna lahu lahafidhun. Sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menciptakan hamba-hambanya penghafal-penghafal Al-Qur'an, ribuan penghafal Al-Qur'an yang mentasdikkan setiap Al-Qur'an yang diterbitkan. Kenapa ada ikut dengan yang diterjemahkan? Supaya tidak terjadi perbedaan paham, tidak terjadi perbedaan penafsiran. Istilah Indonesia beda dengan istilah bangsa Arab. Istilah bangsa Arab beda dengan istilahnya bangsa Mesir. Maka Al-Quran tetap utuh bersama dengan tafsirnya. Beda dengan kitab Taurat. Dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Sasa. Bapak pernah lihat Injil berbahasa Sasa? Pernah ketemu Injil bahasa Sasa? Coba. Al-Quran itu belum pernah kita mendengarkan diterjemahkan dalam bahasa Sasa 30 juz. Injil itu sudah hampir 450 tahun yang silam dengan bahasa-bahasa ampenan. Begitu hebatnya mereka, begitu majunya mereka. Padahal itu sudah berbeda dengan kitab aslinya. Di mana letak perbedaannya? Sudah diamburadulkan antara kalamullah dengan kalamnya para ulama-ulama jahat agama Nasrani. Hasil-hasil konsili, hasil-hasil muktamar yang akan menyesuaikan dengan zaman kepada kitab suci. Itu sudah diracuni sejak sekian ratus tahun sehingga tidak dapat dibenarkan, tidak dapat menjadi sudut pegangan tentang Taurat itu adalah masih utuh apa tidak. Bahkan setiap tahun dilakukan perubahan-perubahan terhadap kitab Injil itu sendiri akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sejak mulai Isa disalib menurut mereka. Isa itu mereka mati di atas salib. Padahal Isa menurut akidah Islam tidak mati di atas salib, tapi Allah menyerupakan dengan Isa yang disalib. Sehingga mereka sampai ila yaumil kiamat tetap dalam keraguan siapa sesungguhnya yang disalib. Dan Al-Qur'an menyatakan inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, sesungguhnya aku wafatkan Isa dan aku bangkitkan dia di atas langit. Dialah yang akan turun kelak di hari kemudian, yang akan membunuh Dajjal. Isa yang datang untuk membunuh Dajjal bukan sebagai nabi, tetapi dia sebagai Isa alaihi salam yang akan melumpuhkan dan menghancurkan salib-salib, yang akan menghabiskan bumi, hanguskan orang-orang Nasrani yang bekerja sama dengan apa yang akan dibunuh kelak di hari Isa alaihi salam. Itu terungkap di dalam Al-Qur'an. Sampai Nabi Muhammad pun menyatakan bahwa Isa kelak akan
dimakamkan di sebelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada aliran lain yang mengaku sebagai aliran dalam Islam. Saya pernah melakukan dialog dengan aliran itu yang menyatakan bahwa Nabi yang diaku setelah Nabi Muhammad adalah tetesan dari Isa Al-Masih, semacam reinkarnasi kalau di agama Hindu. Saya katakan Islam tidak pernah mengenal nama reinkarnasi. Nabi Isa wafat lalu diganti dengan nama Mirza Ghulam Ahmad. Ini adalah satu kebohongan besar. Jangan pernah ada yang tertipu, jangan pernah ada yang tertarik dengan aliran-aliran yang menyesatkan itu. Tapi kalau dia mengaku sebagai agama Ahmadiyah, boleh kita bertetangga, kita saling hargai, saling menghormati. Tetapi kalau masih berkukuh menyatakan dia adalah Islam, itu termasuk pencorengnya terhadap akidah Islam, karena sudah melanggar ketentuan-ketentuan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua terpelihara dari segala gangguan-gangguan yang akan menjerumuskan kita ke dalam rembak kesesatan. Mudah-mudahan dengan barokah Ramadan ini semua kita diberikan kekuatan lahir dan batin, kekuatan iman. Mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari azab neraka jahanam dan kelak kembali sebagai fitrahnya, seperti anak yang baru dilahirkan dari rahim seorang ibu. Itulah yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah pada kesempatan lain kita bertemu dalam bab yang berbeda. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.